Desa Margalaksana adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Cikakar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Desa Margalaksana memiliki luas desa 1987,7 hektar yang dibagi menjadi 4 kedusunan, yaitu Dusun Satu Cengku, Dusun Dua Marinjung, Dusun Tiga Cihurang, Dusun Empat Cilarangan. Desa Margalaksana juga memiliki 7 RW, 22 RT dengan jumlah penduduk 4.053 jiwa dari jumlah kepala keluarga 1.129 kepala keluarga. Desa Margalaksana merupakan suatu wilayah yang strategis karena Desa Margalaksana berdampingan dengan para wisata Geopark Jeletu Labuan Ratu. Desa Margalaksana memiliki sumber daya alam yang bagus untuk dikembangkan seperti pertanian sawah dan tanaman palawija. Selain itu, Desa Margalaksana juga memiliki para wisata, salah satunya situs Tugu Gede yang merupakan situs megalitikum yang keberadaannya sejak zaman prasejarah, sehingga banyak orang yang datang untuk berkunjung ke situs Tugu ini. Dan juga Desa Margalaksana memiliki budaya adat, yaitu di Dusun Cengkuk yang masih mempertahankan adat tradisi kesepuhan adat Banten Kidul yang masih dipertahankan sampai saat ini. Selain sumber daya alam yang bagus, Desa Margalaksana juga memiliki sumber daya manusia yang handal. Hal itu dilihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Sebagian besar penduduk Desa Margalaksana berpencaharian sebagai petani, pegawai negeri sipil, pedagang, karyawan swasta, dan buruh. Desa Margalaksana juga memiliki potensi yang sangat bagus untuk terus dikembangkan dan dilestarikan, yaitu masih kuatnya masyarakat terhadap aturan, negara, agama, dan adat budaya. Salah satu contohnya, masih adanya adat kesepuhan yang sampai saat ini tetap lestari. Beberapa program pemerintahan di bidang pendidikan sudah berkembang dan dibangunnya perkembangan di bidang keagamaan di beberapa dusun yang sudah cukup maju. Hal tersebut terlihat adanya masjid, musola, majelis, dan solawat. Sedangkan hasil pertanian tidak kalah dengan desa yang lain. Hal ini dibuktikan dengan melimpahnya hasil pertanian dan perkebunan palawija sebagai tanda untuk ketahanan pangan sesuai program pemerintah. Secara administrasi, kantor Desa Margalaksana berada di Kampung Marinjung, Dusun Marinjung, di mana tempat ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan
pelayanan publik untuk mengurus administrasi. Desa Margalaksana memiliki beberapa gedung pendidikan dan fasilitas lainnya, seperti kantor desa, gedung sekolah, pondok pesantren, sekolah dasar negeri, madrasah diniyah, madrasah tanawiyah, gedung informasi situs megalitikum, dan masih banyak yang lain.